kita hari ini mau pasang prosesor di Audio Tune di Jalan Raya Serpong. Nah, ini baru nyampe mobilnya nih, ntar mau dikerjain. Nah, ini mesinnya. Ini di Jalan Raya Serpong sebelum Alam Sutra sebelah kiri. Ini kita janjian jam 10. Temen C-nya belum datang, bentar lagi katanya, lagi on the way. Itu guys. Nah, ini guys, kita mau pasang prosesor Phenom Pandora 4.6 MK2. Nah, ini head unit udah dilepas. Nah, ini ada tweeter, ini nggak dipasang. Ini head unitnya, perlengkapannya. Ini pasang Asuka juga. Asuka X-Space Pro DSP. Ini lagi mulai dibongkar untuk head unit. Ini kabelnya plug and play. Mas, nanti GPS-nya di pojok sana ya? Bisa dipasang di pojok sini. Biasa di situ apa di pintu? Biasanya di pojok sebelah kiri dashboard. Oh, kalau di dalam sini? Kurang. Kurang ya? Kurang. Kalau di sebelah sini nggak juga ya? Karena kan dia ketemunya plat. Plat. Pojokan ya? Plat. Gimana di plat? Oh, kurang bagus ya? Kurang. Karena dia harus ke ada sinyal plastik gitu. Oh. Ada jendolan jadinya. Ini biasanya emang di situ ya? Iya. Prosesornya nanti ditaruh di ini udah terpasang nih prosesor sama subwoofer juga udah terpasang nih. 821 kecil ternyata ya. Grade gede. Nanti kalau udah kepasang kita tes sound. Tadi udah di tes tanpa prosesor, musik. Nanti kita tes kalau udah kepasang musik. Oke. Okay. Ini kabel. Nah, ini yang tadi saya bilang nih GPS buat Asuka. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama Ko Harten ya nanti yang setup Phenom ya. Nanti ada narik buat power buat ini juga? Iya, betul. Nanti dari depan ke dari aki langsung. Iya. Dari aki nanti narik masuk ke subwoofer. Ke spin ya. Phenom 8.2A subwoofer kolong 8 in ini. Oke, nanti kalau udah pasang kita balik lagi, oke? Prosesor di dalam sana guys, di bawah kolong penumpang itu prosesor sama subnya, kabel-kabel udah kepasang. Kita lihatnya kabel yang buat subnya masuk ke sini. Nah, ini ada fuse-nya nih guys, dan kerjanya rapi nih. Jadi dipasang protektor nih, ini protektor yang tadi. Jadi kabel buat menuju subwoofer dia lebih aman dari kotoran, dari panas. Ini pengaman, fuse pengaman. Ini juga penting nih buat ngelindungin bodi mobil nih, kalau enggak bisa lecet. Jadi udah di cover juga, mantap. Mantap. Ini ada kubik. Ini Audio Tone. Masuk yuk. Ini ada Ko Harten, pemilik Audio Tone sama
Ciseli nih. Nah ini ruang kantornya nih. Masuk sini Miller nih ngeliat speaker Helix macem-macem. Ada Crescendo. Nah nih piala-pialanya. Banyak piala.